terekam CCTV sebuah aksi pencurian di daerah Ujung Harapan Bekasi Utara, tepatnya di Queen Vape Store, Jalan Raya Ujung Harapan Bekasi Utara. Kejadian ini terjadi pada hari Jumat 19 Maret sekitar pukul 7 pagi, tepat sebelum toko tersebut dibuka. Dari hasil rekaman kamera pengawas, terlihat satu orang masuk ke dalam toko dan mengambil dua unit selular yang ada di atas meja. Pada saat kejadian, di dalam toko ada dua orang karyawan dengan kondisi tengah tertidur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.